Pasangan selebritis Rezky Aditya dan Citra Kirana beradu akting di serial terbaru berjudul Aku Titipkan Cinta, tayang di ANTV. Iya, Rezky dan Ciki senang bisa syuting bersama dengan status sebagai suami istri. Bahkan honor mereka double. Kira-kira berapa ya bayarannya? Berikut pemirsa liputannya. Ada kabar gembira nih bagi penggemar pasangan selebritis Rezky Aditya dan Citra Kirana. Rezky dan Ciki diduetkan dalam satu sinetron berjudul Aku Titipkan Cinta. Mulai tayang di ANTV Senin 27 Juni 2022. Ciki, biasa Citra Kirana disapa, mengaku senang bisa bekerja sama dengan sang suami. Ini merupakan impian Ciki sejak lama. Menurut Ciki, nilai tambah bisa berduet dengan Rezky adalah mendapat bayaran atau honor double. Iya, enaknya udah pasti ketemu tiap hari ya. Beda lagi kalau kita main sinetron sama orang lain gitu. Mungkin waktu kita jadi nggak pernah ketemu, tapi ini kan setiap hari kita tetap ketemu. Berangkat syuting bareng, pulang syuting bareng. Anak juga bisa kita ajak. Jadi ya itu sih plusnya sih. Kalau minusnya sih, terus honor juga jadi double. Jadi kan milik bersama ya, Yang. Iya. Kamu kalau ngomong terus nanti yang ada saya nabrak. Gue jadi tempe kamu yang jatuh. Memang susah ya bilang maaf. Di serial Aku Titipkan Cinta, Citra Kirana berperan sebagai Kansa. Sedangkan Rezky Aditya memainkan tokoh Zaki. Ciki dan Rezky sebagai pemeran utama. Dikisahkan, Zaki dan Kanza bertemu tanpa sengaja dan bertengkar. Zaki dari keluarga kaya raya namun sombong, sedangkan Kanza dari keluarga sederhana. Pertemuan pertama yang tak baik justru mengantarkan Kanza dan Zaki saling terikat satu sama lain di kemudian hari. Selain Rezky dan Ciki, serial Aku Titipkan Cinta dibintangi sederet aktris lawas ternama tanah air, yakni Berry Prima, Ari Wibowo dan Ira Wibowo. Demikian laporan MZ Ardi Winata dan Johannes Bosco dari Jakarta.